sehingga firman yang hari ini kami dengar dapat bersama-sama kami lakukan dalam hidup kami. Si Bukan hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tapi kami sungguh dapat menyatakan firman itu melalui hidup kami di tengah-tengah teman-teman kami di tengah-tengah komunitas kami. Bukan

Surat 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-17. Galindo 4 16 17 Saudara saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia, saudara dapat mengikutinya di dalam uh, handphone ataupun Alkitab masing-masing dan kemudian nanti dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Kita bahasa Indonesia, bahasa 1 Korintus 4 ayat 16 hingga yang ke-17. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku atau ikutilah aku atau percayalah padaku atau contohilah aku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kamu, mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih, yang setia dalam Tuhan, itu ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus 哥林多前书四章十六到十七节，所以我求你们效法我，或者跟随我，或者信托我。第七十七节，因此我已打发提摩太到你们里那里去，他在主里面是我所亲爱、有忠心的儿子，他必提醒你们纪念我在基督里怎样行事。 在各处各教会中怎样教导人？呃、uh,，satu orang bernama Renata sudah melayani lama di gereja dan mengaku dirinya itu memiliki kasihnya Tuhan。有一位叫 Renata 的人，他已经很在很在教会里很长时间的侍奉。 sehingga kerap kali dia mampu melihat orang atau jemaat itu dengan belas kasihnya Tuhan. So, people, Satu hari Tuhan mengizinkan seorang saudara bernama Andre itu ikut di dalam melayani. Melayani melayani di divisi yang sama dengan Renata ini. Renata Renata yang mengetahui keterlibatan Andre kemudian tidak bisa menerima di dalam hatinya. Responnya kemudian respon yang dikeluarkan oleh Renata kemudian marah-marah, menuding sana dan sini, tulis status yang aneh-aneh, bahkan membangun suasana yang tidak nyaman bagi banyak orang. Orang-orang lain yang biasanya melayani, yang mungkin kerap kali biasanya diam-diam saja, akhirnya ikut melontarkan pendapatnya, akhirnya ikut keluar dalam pelayanan. Bahkan orang yang baru datang itu juga tidak menikmati kehadiran daripada gereja. Kejadian ini kemudian jadi tontonan dan jadi pembicaraan, sampai akhirnya keluarlah satu statement yang mungkin kita pernah dengar. Ternyata orang Kristen seperti itu. ]然后 Dan sebagaimana biasanya gereja ataupun jemaat itu tidak puas tentunya dengan respon atau dengan dengan kalimat itu kemudian berespon dengan kalimat yang mungkin tidak asing bagi setiap kita. Jangan lihat manusia nanti kecewa. Lihatlah 然后有一些人因为不满意，他们就开始了回应。有可能他们就会说出我们已经可能很熟悉听过的这句话：“不要看人，要看神，因为人我们会失望。” Jangan lihat manusia nanti bisa kecewa. Jangan lihat orang-orang di gereja, orang-orang Kristen karena mereka terbatas. Lihatlah kepada Tuhan. Saudara kalimat ini rohani bukan? Baik bukan? Kalimat ini memang tidak salah. Karena memang kita harus mengarahkan hati dan mata tertuju hanya kepada Tuhan. Tapi, yuk, mari kita jujur. Bukankah kalimat ini sering jadi permission bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya, untuk toleransi diri mengikuti kehendak Tuhan? 但是，是不是这句话已经成为基督徒的许可证在行神的旨意上，他们 <G> ak, 容忍自己了 g a k apa, l i h a t l a kepada Allah, j a n g a lihat kami, j a n g a lihat saya, saya ini gak sempurna。没关系，你们不要看我，要看神，因为我是不完美的。Sehingga gak ada lagi concern untuk dapat mengerjakan bagiannya。

berbeda sekali dengan jemaat mula-mula yang sangat konsen sekali terhadap hidup mereka untuk dapat berpadanan dengan Kristus memperjuangkan dengan segala cara agar dapat serupa dengan Kristus Yesus Bahkan kalau kita dapat melihat sejarah kekristenan di mana ada orang-orang yang rela untuk dapat menyiksa dirinya, supaya apa? Yang dia kejar supaya dia dapat serupa Kristus. Lalu kita juga melihat sejarah kekristenan, mereka ingin menyesuaikan diri mereka, lalu untuk apa? Untuk mereka bisa lebih-lebih Kristus rela hidup miskin supaya yang ada dalam diri hanyalah Kristus. 他们愿意生活贫困,因为他们想要把自己活得更像耶稣。saya tidak mengatakan bahwa kita harus melakukan aksi yang sama. Tapi aksi yang mereka lakukan itu adalah sebuah dorongan dari dalam untuk dapat mengejar 但是他们所做的这些呢，就是他们内心所推动他们要做出，因为他们想要。 Berbeda dengan berbeda sekali dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Sudahlah, gak usah masuk terlalu dalam. ikut ibadah hari Minggu saja. Kalau bisa tambah kebaktian doa hari Rabu. Gak perlu terlalu militan. Gak perlu ikut-ikut sampai jadi pengurus. Gak perlu berlebihan untuk dapat melayani. Jangan terlalu fanatik. Saudara semua itu mencerminkan apa yang ada di dalam.

Teladanilah aku. Wo. Percayalah padaku. Wo. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan bagian pertama ini kita dapat sama-sama belajar bahwa yang merupakan wujud kehadiran Allah adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Ya, apa hubungannya kepercayaan pada Yesus Kristus? Jawaban sederhananya adalah apa yang kamu hidupi adalah wujud Yesus yang kamu percayai. De, juse, chude, juse, juse, juse. Atau mengambil kalimat refleksi pertama yang ada di retret minggu yang lalu. Kod siapa Yesus bagi kita? 或者在退休会的时候的那个思考问题，对我们来说，谁是耶稣？Itu yang menentukan bagaimana kita menjalani hidup. 那些指定我们如何的去生活。Saya berikan ber kalimat praktis kepada bapa ibu。我有句比较实际的一句话。Saudara mungkin pernah mendengar。 saya dari dulu seperti ini saya dari kecil udah dididik seperti ini saya kemudian menjadi dewasa dan kemudian memiliki sifat yang seperti ini 已经是这样的了，我不能改变。我从以前都是胆小的，我从以前都是刚硬的，我从我都是不能改变的，我就是这样。那是我的个性。那是我的身份。 Ah, 这些话在我们的口中很随意的。So, 但是弟兄姐妹也可以一起的思考。Ah、是不是我们信的神是掌控所全能的神。 Bukankah Allah yang kita percaya bukan hanya Allah yang menciptakan kita Tapi Allah yang mampu untuk membuat kita bertumbuh dan Allah yang mampu membuat kita berubah Atau lebih sederhananya Bukankah waktu kita bilang kita tidak bisa berubah Sebenarnya sebenarnya kita sedang merendahkan Allah Ketika Bukankah sebenarnya di balik kalimat itu kita menaruh pemikiran bahwa Allah pun tidak mampu mengubah saya? Maka, sekali lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kepercayaan penuh yang sungguh itu merupakan jangkar utama. Yang harus kita miliki Minggu yang lalu retret keluarga besar GKY Peluit, uh, Kelompok kecil saya itu gak bisa ikut semua karena, karena itu kemudian ada penyesuaian anggota kelompok Ketika saya mengikuti retret Jadi,

Bukan karena kalimat atau pertanyaan atau diskusinya susah, bukan. Melainkan kami semakin nyaman untuk dapat membuka diri. Semakin kami dapat mempercayai satu sama lain. Semakin kami membuka dan kemudian membentuk di dalamnya. kami kami dan saudara yang dikasih oleh Tuhan itu menjadi poin kita yang kedua. Nah percaya pada Allah harusnya menuntun umat untuk dapat saling percaya atau bertumbuh dalam komunitas. Sama kalau seperti kita melihat di surat Filipi pasal yang ketiga ayat 17. Di mana Paulus juga sebenarnya menggunakan kalimat yang sama, ikutilah aku. Namun menariknya di bagian itu Paulus bukan hanya mention tentang dirinya, tapi dia juga mention tentang uh, jemaat untuk dapat melihat saudara seiman. Dan yang artinya Paulus bukan hanya mengatakan ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Allah Tapi ikutilah juga saudara-saudaramu lainnya karena saudara-saudaramu juga berjuang untuk dapat mengikuti Allah Paulus tidak hanya ingin mereka melihat Paulus mengikuti Paulus karena Paulus juga mengikuti Kristus Tapi Paulus juga ingin mereka memperhatikan saudara-saudaramu di dalam Karena mereka juga berusaha mengikuti Kristus Sederhananya, Paulus menasehatkan kita untuk dapat percaya pada tubuh Kristus Saudara, saya, tidak mengatakan bahwa Paulus itu mengatakan komunitas yang ada di dalam tubuh Kristus itu sudah sempurna. Tidak, Paulus, tidak mengatakan bahwa tapi apa yang Paulus ingin katakan bahwa mereka bersama-sama berjuang untuk dapat meneladani Kristus. Ada kelemahan tentu ada. ada kegagalan tentu bisa. Bisakah jatuh sangat? Namun Paulus ingatkan sekali lagi kalau berjuang, kalau komunitas itu adalah apa yang memang Allah sediakan? komunitas adalah sesuatu yang Allah hadirkan dan Allah bekerja melalui itu di dalamnya. Komunitas kepercayaan sepenuhnya pada Allah harusnya mendorong kita untuk dapat bertumbuh di

Dan Allah untuk di dalam 神要活，我们活在团契里面。和、yes yes、一致的，来到这世界，然后在团契里侍侍奉服侍。

dalam Titus 2 kalau kita membaca bersama-sama Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat tentang hidup. De di er Paulus mengatakan hidup demikianlah yang dijadikan berita bagi orang-orang yang belum percaya padanya. Bahwa说, yang artinya dia bukan hanya menasihatkan bagaimana caranya orang Kristen seharusnya hidup.

yang dapat dirasakan oleh orang sekitar. Saudara tidak pernah menemukan orang men, orang mencuri mangga yang sudah busuk, gak pernah. orang justru berebut dengan mangga yang sudah uh, bagus kelihatannya Warnanya cantik Manis hasilnya Berbagai kreativitas dilakukan Baik itu uh, Menggunakan mobil dan kemudian pura-pura tutup kacanya Dan kemudian mangganya jatuh dalam mobilnya Itu mangga yang bagus Yang um, diambil Bukan yang busuk semua cara Untuk mangga itu mangga yang tanpa hidup yang ber, berubah, hanya informasi yang terlontar dalam mulut kita, maka semua itu percuma, saudara. Tidak ada perubahan hanya berita semua Bahkan, saudara, kalaupun kita menyampaikan Injil Tuhan, kita pergi mengabarkan Injil hanya dengan mulut kita, saudara percayalah, belum tentu ke orang terima. Bahkan, saudara, kalaupun kita menyampaikan Injil Tuhan, kita pergi mengabarkan Injil hanya dengan mulut kita, saudara percayalah, belum tentu ke orang terima. ]没有人会信的. Tapi ketika saudara menghadirkan hidup yang serupa Kristus, orang akan datang dan bertanya. Saya tidak mengatakan bahwa orang akan percaya, tapi setidaknya ada curiosity untuk dapat mencari tahu. bahwa orang akan percaya, untuk dapat mencari tahu. Karena dipercaya bukan berarti disukai. 可以被信托, sebagaimana Bisa hari Minggu yang kemarin, Yohanes Pembaptis mungkin tidak disukai. Tapi kehadirannya, pribadinya, apa yang disampaikannya itu dipercayai. Dilemati seperti itulah yang mengguncang Herodes yang keras itu, saudara. Pribadi seperti itulah yang membuat orang yang sangat keras itu memiliki kesempatan untuk bergumul dengan Tuhan dalam hatinya.

Apalagi yang kalau matanya gede melihat kesalahan orang lain dengan sangat jeli dan juga telinganya gede untuk dapat mendengarkan gosip ini dan itu update soal gereja. Orang gak akan percaya saudara. Dan bukan, bukan hanya orang gak akan percaya dan itu menafikan diri kita dengan kepercayaan yang Allah percayakan pada kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa perubahan hidup adalah bagian yang paling penting. Seorang yang mengabarkan Injil, memberitakan Injil, menyampaikan semuanya itu dengan kewibawaan. 他传的,以他最,呃,传的, kalau orang-orang tidak di dalam Titus, Paulus mengatakan, "Kalau orang-orang tidak mengikuti hidup yang serupa dengan Kristus, semua yang dikabarkannya itu gak akan pernah bisa dikabarkannya dengan penuh kewibawaan." 那些人在传福音的时候，他们的生活没有效法基督他们去传福音他们无法的以他们的全伪装去的呃传福音。那 itu penting sekali untuk dapat mengubah hidup kita。所以很重要的，我们要改变我们的生命。Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menutup k o t b a h ini, saya sekali lagi melihat mengajak kita untuk dapat melihat。 Fenomena di tengah-tengah gereja kita, saya mendengar beberapa waktu sebelum saya datang ke tempat ini. Orang-orang menolak untuk dapat ikut krisel. Orang-orang gak terlalu suka dengan bahan ebel karena terlalu ringan. 他们不喜欢这个 able h 题，他们觉得很太轻松了，太容易。Saudara，hati apakah kemudian bahan yang ringan ini t gak dapat membawa n kita dalam perubahan？mengeraskan t i 但是是不是这 i 简单 t 松的 u 题 t 带给我们改变吗？Atau n mengeraskan y a atau hanya kita yang sebenarnya mengeraskan hati dan gak mau ikut itu？sebenarnya, 或者我们的心干硬，我们不想去参加。 Atau karena kita terlalu besar kepala dan kemudian gak merasa bahwa itu perlu untuk kita, merasa bahwa itu perlu untuk kita, saudara mengikuti krisel memang bahannya ringan sekali. Tapi, karena bukan isi kepala, bukan kepala besar yang sedang ingin kita bentuk, bukan. 不是我们的头脑，我们的被关注。Titik tempu daripada keracil kita itu adalah perbuatan。小组的主要点就是行动。Menghasilkan buah，就是要结果子。Saudara sudah berapa lama saudara mendengar di Indonesia terjadi kebangunan？弟兄姐妹，我们已经听了多久在印度尼西亚有复兴？ Rasanya sudah lama sekali, saudara. Kenapa? Kenapa? Sederhananya karena sudah banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak lagi melakukan panggilannya untuk menjadi serupa Kristus. Saudara, lihat banyak sekali fenomena-fenomena berbagai orang berapologetika di, di dalamnya menceritakan tentang Yesus, mengklarifikasi pandangan-pandangan Kristen. Tapi seberapa banyak kita pernah mendengar ada terjadi perbuatan yang serupa dengan Kristus yang membawa orang percaya pada Kristus di Indonesia. Indonesia? Jarang saudara dengar?

Bertumbuh semakin percaya pada Kristus Berubah melalui komunitas yang Kristus percayakan Dan, ber, dan berbuah menjadi seorang agen Kristus yang dapat dipercaya di tengah dunia ini Menjadi orang atau menjadi agen yang dapat dipercaya oleh dunia ini Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Tuhan kami mempercayai Yesus Kristus yang datang ke dunia. Tuhan yang bukan hanya membual di atas dan menyuruh anak-anaknya mengerjakan sesuatu. 你不仅在上面叫你的儿女们做事。Tapi Tuhan yang datang ke tengah-tengah dunia yang menunjukkan kasihnya melalui tindakan。但是你来到这世界以行动的表示。Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang seperti itu。我们相信的耶稣基督是这样的。Hari ini kami datang ke hadapanmu。今天我们来到你的面前。 Kami sadar bahwa diri kami terkadang hanyalah pembual-pembual kecil yang tidak tahu diri, karena kami besar tapi tapi kami duluan atau sebaliknya kami orang-orang yang kami orang-orang yang kami tidak namun apa kami tidak melakukan apa, -apa. Karena itu ampunilah setiap kami ya Tuhan. ]求你盛免我们每一位. Kami sungguh sangat rindu kebangunan terjadi di tengah-tengah negara kami ini. Kami sungguh-sungguh rindu, rindu kebangunan terjadi di gereja kami ini. Namun kiranya semua itu bukan hanya sekedar kerinduan dalam diri kami. Namun dalam diri kami juga rela untuk dapat dipakai menjadi agen perubahan itu. Dan melalui orang-orang seperti kami, kami dapat dipercaya di tengah-tengah masyarakat. Tolong urapi setiap kami ya Tuhan. Sadarkan kami yang udah dewasa namun terlalu keras untuk dapat dibentuk.